aneh juga ya. Iya tuh bener banget. Halo Yan. Halo Sya. Makanannya udah nyampe. Iya nih, udah nyampe kok. Makasih ya. Semangat ya belajarnya. Ntar link tentirnya gue kirim deh. Oh, oke. Siap, iya. Makasih ya Sya. Cie, ih lucu banget sih. Apaan sih bocil, ikut-ikutan aja. Ini satu buat kamu. Iya, makasih kakak ganteng. Belajar sana. Kan enggak ada yang mati. Enggak ada sih. Dari minggu kemarin udah siap-siap aja. Aman ya. Pak. Ya. Kemarin minta maaf. Sudah Prian kemarin. Enggak baik. Enggak apa-apa ya. Bapak juga minta maaf ya. Yang penting kita harus semangat sekarang. Oh iya. Kamu kapan itu ya? Paket. Paket. Paket apa ya bang? Mbaknya Rian Saputra ya? Oh, iya ada apa mas? Oh ini mas, ada paket dari Wisuda PKN Stan. Oh iya mas. Oke, kalau gitu saya foto dulu ya mbak. Bentar. Mbak, senyum dong lah, mau difoto kok malah cemberut toh. Oke, bentar ya, 1, 2, 3. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak, Mas, Mbak. Oh, iya, tunggu dulu Bang, paket aku mana? Paket Mbak? Oh gini, saya kasih tahu ya. Ini kan sekarang sudah tahun 2021 Mbak. For your information aja nih, ada teknologi namanya cek resi. Coba Mbak ya pakai itu. Saya duluan ya, Pak, Mas, Mbak. Tunggu dulu Bang, paket aku nyampe nya kapan? Ya gak tahu kok tanya saya. Ih, abangnya. Ya, bukan paketnya. Aduh banget, paket aku gak datang. Ya udah, gak apa-apa. Besok-besok lagi, besok kok datang pasti. Oke, makasih ya. Gua harusnya berterima kasih. Ketika gua diberi ibu sama Tuhan, gua bilang makasih. Oke nih. Wah. Dan ketika ibu gua dipanggil sama Tuhan, gua juga harus bilang makasih. Karena ibu gua udah balik ke pemiliknya. Karena ketika kita diberi, kita terima. Dan ketika diminta sama Tuhan, kita harus kasih.
gue juga sadar kalau musuh terberat dalam diri gue, ya diri gue sendiri. Orang di sekitar gue hanya kasih gue amunisi buat melawan. Gak ada batasan dalam hidup. Ketakutan dan kemalasan yang kita ciptakan juga menciptakan batasan dalam diri kita juga. Thank you.